bank ni dari segi bentuk, bahasa orang bahasa buku ilmiah lah kita kata. Ya betul. Bank memang confirm ujung berada di bawah. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi sebut, jauhilah kamu riba. Betul. Dan akan sampai pada masa kamu, kamu akan terkena juga debu-debu riba. Betul. Jadi sebab itu yang dimaksudkan riba di sini dan debu-debu riba ini adalah pada hujung-hujung yang 0.01% tu. Wow. Kita tak boleh nafi, dia mesti kena ada. Sebab nama bank. Betul. Benda apa bank pun dia mesti terlibat. Sebab itu, maaf, sebab itu tabung haji berbeza. Sebab nama dia tabung. Yeah. Ha, berbeza juga dengan orang dulu-dulu. Maaf ya, sebelum saya contohnya macam bank rakyat dan juga bank koperasi. Dia asalkan koperasi yang kumpul duit. Ha, dia tak ada lah terlibat dengan riba apa semua. Tapi bila once dia naik di bank, semua tu mesti akan ada juga 0.001%. Sebab tu Nabi dah beritahu, kita akan terlibat dengan debu-debu riba. Mesti ada. Cuma apa tanggungjawab kita? Dalam hadis lagi Nabi kata apa? Segala benda yang melibatkan riba telah diharamkan oleh Allah, maka berhenti daripada sekarang. Betul. Kalau ambil Ustaz Anha tadi sebut, semuanya berada di tapak kaki. Betul. Maknanya dah ada, kalau dalam wrestling tu dah pin down dah. Yang tu dah dah. Tak ada pin down dah. Cukup. So apa kita nak cakap untuk kita sebagai semua orang yang menonton hari ini? Ingat, saya tak menyesal apa yang saya cakap daripada awal tadi. Apa dia? Saya dah beritahu, semua yang menonton semua terlibat dengan dakwah. So, mesti semua orang kena sampaikan ke semua orang. Apa dia? Pertama, semua dah ada Islamic banking. Semua dah ada, seolah-olah nak beritahu tak, orang semua dah mula percaya dengan bank yang Islam punya bankingnya. So, sekarang semua wajib untuk tukar dulu. Semua wajib. Mesti tukar dulu. Mesti wajib. Maaf, ada orang tanya, Alamak, kalau saya buat macam ni Ustaz, saya kena ada bayar sikit ada lah Ustaz. Sikit lah rugi. Ada, that's the price that you have to pay. Ya, yeah, untuk dapat lebih keberkatan. Semua sacrifice mesti there's a price that you have to pay. Ya. Yeah. Sama macam kita lah. Minta maaf, saya macam kita. Orang nampak kita sonok di depan. Kita melawak-melawak macam tu. Betul. Tapi price yang kita kena pay, kita kena tinggal keluarga. Betul. Kita faham tak? Untuk dapat satu benda, there's a price that you have to pay. Itu sunnatullah. Baik, baik Ustaz. Okay. Alhamdulillah kita nak beri akan kita bergaduh sesama kita kerana duit jatuh. Betul. Jadi saya nak beritahu, takkan tak cukup 40 tahun jadi pengajaran daripada kita. Allah. 40 tahun dah duk jadi dekat kita. Cukup-cukuplah kita orang Islam. Dahlah, jom kita bina ekonomi kita sama-sama. Banyak cara. Kita dah mula kena bincang pasal investment. Kita dekat setiap bank. Tadi kita bincang bank kan. Walaupun dah ada, kita kurang dah daripada riba. Hanya tinggal debu. Debu memang tak boleh nak buat apa. Debu memang akan ada. Sebab zaman dia, kecuali lah ada khilafah Islamiah, kecuali yang tu. Yeah. Tapi benda tu kan Nabi dah pesan. Yeah. Kalau tidak, rugilah khutbah tadi kan. Jadi kalau saya boleh, saya sebut pada semua lah. Kalau boleh, saya sebut pada semua, FD di setiap bank ada. Kita boleh bincang tajuk tu. Kita ada pelaburan-pelaburan seperti tabung haji misalnya. Banyak lagi ada. Please, orang Islam dah mula kena start jaga ekonomi masing-masing. Bersempena dengan khutbatul adha. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita takut tu Ustaz yang dalam Al-Quran tu, fa illam taf'alu fa'dhanu bi'adzabin. Kita akan berperang dengan Allah dan Rasul ni. Yang sebelum nak perang tu dah kena dulu satu lagi apa dia? Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minan nas. Kita nak break sebentar kepada para penonton. Insya-Allah nanti dalam masa